dalam AJK surau pun lagi adanya orang bukan Islam. Ya Allah, orang Melayu dan takut dia pun tak masuk akal. Mula kita nampak banyak usaha ataupun campur tangan orang bukan Islam dalam hal-hal Islam. Dalam AJK surau pun lagi adanya orang bukan Islam. Sebab dia mengatakan atas dasar mereka adalah wakil rakyat di situ lah. Apa pandangan Tok K tentang perkara ni? Kita akan menjemput penjajahan. Penjajahan minda ke, penjajahan whatever lah, tanah, whatever. Jadi, kita tidak ada pilihan. Kita kena perkasakan diri kita. Dalam Islam awal, cakap, gerunkan musuh kita. Ni musuh kita gerun kat kita tak? Musuh kita gelak kat kita. Bengong sangat. Tak itu yang dia gelak. Pasal kita tak ada buat apa-apa. Apa yang kita harapkan? Bersih pun tidak. Paling tidak bersih. Apa yang kita nak harapkan daripada kelemahan? Dan layakkah kita menerima kebaikan dengan perangai-perangai buruk kita ni? Tanya diri kita sendiri. Kita kena berjuang. Kita kena berjihad. Kita kena sanggup berkorban. Korban, ya Allah. Korban ni paling sukar. Orang Melayu dan takut dia pun tak masuk akal. Kita diajar, cuba yang di zaman Rasulullah. Macam mana orang boleh jadi takut dan hormat dan gerun. Bila orang kita, seorang Muslimah yang diganggu dia punya tudung. Ingat tak? Tahu cerita tu? Perang! Pengguna bijak, pengguna bertindak. Bebas ahlong, bebas riba. Untuk bantuan, hubungi 019-359-1000 atau layari bebasahlong.com.